Ramadan Mubarak. Ramadan Syahrul Mubarak datang kepada kalian. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan Ramadan, Roja TV menghadirkan sajian-sajian program menarik yang akan menemani puasa Anda. Jadi ini kembali kepada ilmu, benar-benar merubah ketakwaan kita, menjadikan keimanan kita, ya, kecintaan kita kepada akhirat, dan zuhud kita terhadap urusan dunia sebagaimana ilmu ini yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Carilah Lailatul Qadar di hari malam-malam yang ganjil. Di malam-malam yang ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalian juga perlu tahu kenapa ada orang yang sampai mau mensedekahkan jumlahnya yang sangat banyak, ya, sampai miliaran, dan orang lain nggak ada yang tahu. Kenapa coba? Karena mereka tahu ada keutamaan sedekah. Galau, pikiran kacau tidak karuan, resah, gelisah, sulit dihalau. Saat suka dan lapang kau senang, saat duka dan nestapa kau risau. Lalu bagaimana sikap seorang muslim saat hidup diterpa problem galau? Harus sahur wajib. Makan besar, benar-benar makan. Serapnya tinggi, karbohidrat yang komplek, ya harus pakai nasi, sayur ada, buah ada. Ya terakhir tutup lagi tadi dengan kurma atau sari kurma, madu. Hatta narallaha. Narallaha. Gitu. Harus bisa membedakan terlebih dahulu antara suara tipis dan suara tebal. Ya. Salah satu caranya dengan memperhatikan gerakan mulut sebenarnya. Gitu. Ya, tapi memang agak lama untuk melatihnya. Iya, butuh kesabaran itu. Menuntut ilmu adalah merupakan jalan yang bisa menghantarkan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pembahasan tentang menu berbuka. Kaum muslimin selama ini juga sudah buka sahur tanpa adanya acara ini. Dapur Sehat Roja, sajian berbuka. Roja menginginkan adanya sumbangsih. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu apa yang Allah telah sediakan dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Menyikapi masalah video prank yang semakin marak di YouTube, lantas bagaimana jika kita hanya sebatas menonton dan menikmati video prank yang ada di YouTube? Apakah ini sebuah perbuatan dosa? Inna awliya'i yawmal qiyamati al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku yawmal qiyamah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ramadan Mubarak.